Shalom dan selamat kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat melalui siaran HCBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Kita akan terus mendalami perbahasan kita yang berdasar kepada Kitab Ayub melalui pelajaran yang ketujuh untuk tarikh 12 hari bulan November 2016 bertajuk Hukuman sebagai Pembalasan. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita diambil dari senarai ayat-ayat yang tertera. Ayat hafalan dipetik dari Ayub pasal 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami mohon Roh Suci Tuhan bersama kami ketika kami membahas pelajaran Sekolah Sabat untuk minggu ini. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Sidang penonton yang dihormati, masalah dengan penderitaan manusia pasti akan menakutkan bangsa-bangsa manusia secara berterusan. Di dalam dunia sekarang ini, kita sering melihat orang yang baik mengalami derita yang besar, sementara orang yang tidak baik bebas tanpa dihukum. Beberapa tahun dahulu, sebuah buku telah diterbitkan bertajuk Apabila Perkara Buruk Terjadi Kepada Orang Baik-Baik. Ia berupa salah satu di antara banyak percobaan selama beribu tahun ini untuk mendapatkan suatu jawaban yang memuaskan terhadap masalah berkaitan penderitaan manusia. Ramai para penulis dan ahli fikir yang lain telah menulis mengenai usaha mereka untuk memahami penderitaan manusia. Agaknya mereka semua tidak menemui jawabannya. Sudah tentulah tema ini adalah tema bagi Kitab Ayub, dan di dalamnya kita akan terus mengkaji mengapa orang yang baik sekalipun seperti Ayub akan menderita di dalam dunia ini. Namun, perbezaan penting di antara Kitab Ayub dan kitab yang lain ialah bahwa Kitab Ayub bukan berdasar kepada perspektif manusia berhubung penderitaan. Walaupun kita nampak banyak hal seperti itu di dalam buku ini, di sebaliknya, karena ia adalah sebahagian daripada Alkitab, maka kita dapat satu gambaran dari sudut perspektif Tuhan mengenai masalah itu. Minggu ini kita akan membahas lebih lanjut ucapan dari orang yang telah bertemu Ayub di dalam kesengsaraannya. Apakah yang kita dapat pelajari dari mereka, terutamanya dari kesilapan yang mereka lakukan ketika mereka, sebagaimana orang lain telah lakukan, coba memahami masalah berkaitan dengan penderitaan. Hukuman sebagai pembalasan adalah satu hukuman bersesuaian sebagai satu respon terhadap suatu perbuatan yang jahat. Rakan-rakan Ayub percaya dan mempertahankan bahwa Allah sedang menghukum Ayub karena suatu perbuatan jahat atau suatu dosa tersembunyi. Allah memang beberapa kali telah menjalankan hukuman sebagai pembalasan yang terdapat di dalam Alkitab. Namun demikian, mengapakah alasan Bildad dan Zofar itu salah? Garis perbahasan kita terbahagi kepada tiga topik utama yang tertera. Manakala topik yang ketiga, kita akan melihat beberapa contoh mengenai hukuman pembalasan menurut keputusan Allah. Hukuman menurut Bildad terdapat di dalam ucapannya kepada Ayub yang pada dasarnya adalah serasi dengan apa yang Alkitab katakan. Kita dapat simpulkan kepada tiga isu utama. Pertama, mengenai dosa. Bildad berkata di dalam Ayub pasal 8 ayat 4,
jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, yaitu terhadap Allah, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Kata-kata Bildad ini dipantulkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 yang berbunyi, sebab upah dosa ialah maut. Bildad juga berbicara mengenai hidup manusia yang ringkas atau bagaikan imbasan sahaja di dalam ayat 9. Dia berkata, sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Ungkapan Bildad ini digemakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 14, di mana ia berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketiga, Bildad berbicara juga mengenai sikap percaya pada keangkuhan diri sendiri yang tidak teguh di dalam ayat 14 ayat 8. Dia berkata, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Yeremia pasal 17 ayat 5 juga berbicara mengenai hal yang sama. Dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauhi daripada Tuhan. Semua yang Bildad katakan adalah berdasar kepada Alkitab. Lalu, mengapa dia salah? Sedang penonton, mungkin masalah paling besar ialah bahwa Bildad sedang menyampaikan satu aspek sahaja pada sifat Tuhan. Contohnya, sama ada kita menumpukan kepada hukum, keadilan, dan penurutan, atau kita menumpukan kepada kurnia kasih, pengampunan, dan penebusan. Penekanan kepada mana-mana di antaranya selalunya menuntun kepada hanya satu gambaran tentang Tuhan, dan ini akan mengakibatkan kebenaran itu menjadi diputarbelit. Itulah masalahnya dengan Bildad. Dia kekurangan sikap belas kasihan. Kata-katanya kepada seorang ayah yang baru sahaja kehilangan anak-anaknya adalah tidak sesuai. Walaupun anak-anak Ayub telah berdosa, namun ayah mereka sedang mengantarai bagi pihak mereka, dan dia mentahirkan mereka. Kita baca ini di dalam Ayub pasal 1 ayat 5. Sudah tentu Ayub juga percaya kepada rahmat dan pengampunan ilahi. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, rakan Ayub yang ketiga bernama Zofar juga tidak kurang silapnya ketika berbicara kepada Ayub. Kita baca di dalam Ayub pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebahagian daripada kesalahanmu. Nampaknya Zofar juga berbicara berlandaskan Alkitab. Kita melihat ini melalui tiga isu yang dia timbulkan. Pertama, mengenai hikmat Allah yang menurut Zofar, Allah harus memberitahu hikmatnya kepada Ayub. Ini dalam ayat 5 dan ayat 6. Kemudian di dalam Ayub 38 ayat 4, Allah pula berbicara kepada Ayub sebagai berikut. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Kedua, Zofar menyebut mengenai Allah sebagai pemurah, karena hukuman ke atas Ayub itu kurang dari sepatutnya. Dia berkata dalam Ayub 11 ayat 6, Allah telah menghukummu kurang daripada sepatutnya. Pandangan Zofar digemakan di dalam Mazmur 118 ayat 8. Tuhan telah menghajar aku dengan keras,
tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Seterusnya, Zofar berbicara mengenai Allah sebagai yang maha tahu di dalam ayat 7 dan ayat 9. Dia berkata, tiada yang mampu tahu sebagaimana Allah mampu. Pandangannya ini terdapat juga di dalam Alkitab melalui tulisan Yesaya pasal 40 ayat 14. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Zofar mendasarkan ungkapannya kepada Alkitab sama seperti Bildad. Lalu mengapakah Zofar juga salah dalam caranya bercakap kepada Ayub? Menurut Zofar, Ayub pasti sudah melakukan kesalahan yang besar dan hukuman yang dia terima itu belum cukup lagi. Namun demikian, di tengah-tengah ungkapan teologikal yang kecoh ini, terdapat satu perkara yang betul, yaitu mengenai batas kekuasaan yang maha tinggi, sebagaimana terdapat di dalam Ayub pasal 11, ayat 7 dan ayat 8. Tuhan itu tidak terduga dan penuh misteri. Namun manusia tidak perlu membela Tuhan dalam cara Bildad dan Zofar melakukannya. Yang perlu kita bela ialah sifat kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada keadilan dan rahmat Tuhan. Topik ketiga yang kita bahas ialah mengenai hukuman sebagai pembalasan menurut Allah. Sidang penonton, di dalam Alkitab kita dapati peristiwa di mana Tuhan melaksanakan hukuman ke atas orang yang tidak lagi mau bertobat. Pertama, peristiwa mengenai air bah. Seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun haiwan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Air bah adalah contoh jelas mengenai hukuman pembalasan terhadap dosa. Karena kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Ayub dan juga rakan-rakannya tahu tentang air bah. Namun demikian, rakan-rakan Ayub terlepas pandang bahwa Allah telah menyelamatkan Nuh karena dia mendapat kasih kurnia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Yehizkiel membandingkan Ayub dengan Nuh di dalam Yehizkiel pasal 14 ayat 14. Allah memiliki belas kasihan terhadap mereka yang rapat dengan dia walaupun di tengah-tengah kejahatan yang berleluasa. Kedua, peristiwa mengenai Sodom dan Gomora. Peristiwa ini tercatat di dalam Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api ke atas Sodom. Berasal dari Tuhan, dari langit. Sodom dan Gomora berupa satu lagi contoh mengenai hukuman pembalasan ilahi yang diketahui oleh Ayub dan rakan-rakannya. Kejadian 18 ayat 23 sampai 32 mengatakan bahwa Allah bersedia mengampuni kota itu jika dia dapati 10 orang yang benar di sana. Tetapi Allah tidak mendapati 10 orang itu. Namun demikian, dia telah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Sekali lagi, kita melihat di sini, keadilan disulami dengan rahmat dan belas kasihan. Dua contoh yang kita pelajari ini membuktikan bahwa Tuhan melaksanakan keadilan
dan bahwa dia memang menghukum dosa. Namun demikian, rakan-rakan Ayub salah dalam hujah mereka tentang penderitaan Ayub, karena mereka menuduh Tuhan sebagai menghukum Ayub, sedangkan apa yang terjadi pada Ayub adalah yang dilakukan oleh setan. Ketiga, kita diberitahu mengenai watak dalam Alkitab yang bernama Korah, Datan, dan Abiram. Kita baca petikan ayat dari Bilangan 16 ayat 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah akan menganga mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Sidang penonton yang dikasihi Tuhan, rakan-rakan Ayub bersikap betul tentang janji-janji Tuhan. Alkitab penuh dengan janji mengenai berkat dan kemakmuran untuk umat Tuhan jika mereka taat kepadanya. Terdapat juga hukuman yang Tuhan jatuhkan ke atas orang tertentu karena pemberontakan mereka, seperti Nadab dan Abihu, Uza, Gehazi, tentara Senherib, dan di dalam Perjanjian Baru kita membaca tentang Ananias dan Sapphira. Terdapat satu hal yang sama di dalam semua case ini, yaitu Tuhan yang memutuskan siapa yang dia hukum dan bagaimana cara dia menghukum. Berbeza dari apa yang rakan-rakan Ayub coba jelaskan, kita tidak boleh menghakimi tentang siapa yang layak menerima berkat atau siapa yang harus menerima hukuman. Rasul Petrus menyebut hakikat ini di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akhir sekali, kita membahas mengenai penghukuman mutlak yang Tuhan akan jatuhkan ke atas orang yang tidak bertaubat, yaitu mengenai kematian kedua. Contoh terbesar mengenai hukuman sebagai pembalasan akan terjadi pada kesudahan zaman, apabila orang berdosa yang tidak bertobat akan dibinasakan. Alkitab menyebut ini sebagai kematian yang kedua, seperti yang disebut di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Waktu itu Allah akan membinasakan setiap orang yang tidak mau bertobat dari dosa mereka. Pada masa ini, kita tidak boleh menghakimi atau menganggap setiap penderitaan sebagai satu hukuman pembalasan dari Allah. Kita boleh yakin bahwa apapun alasan mengapa kita berhadapan dengan satu keadaan tertentu, bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal untuk memusnahkan kejahatan dan mengakhiri penderitaan buat selama-lamanya. Ellen White ada menulis dalam Testimonies to Ministers dan Gospel Workers pasal 14 muka surat 350. Dia berkata, rakan-rakan Ayub adalah pemberi penghiburan yang tidak baik, yang membuat keadaannya lebih pahit dan tidak tertahan, karena Ayub tidak bersalah seperti yang mereka sangkakan. Apa yang paling dikasihani adalah keadaan seseorang yang menderita di bawah penyesalan. Dia seperti pengsan terhoyong-hoyong, tenggelam di dalam habuk. Ramai di antara mereka yang menganggap dirinya benar akan menjadi penghibur yang menjengkelkan. Mereka menangani jiwa-jiwa ini dengan kasar.
ketika menyatakan kekerasan hati ini dalam perbuatan menyinggung dan menindas. Mereka sedang melakukan pekerjaan sama yang gemar dilakukan oleh setan. Jiwa yang diuji dan digoda tidak dapat melihat dengan jelas dan waras. Minda mereka keliru. Dia tidak tahu apa sebenarnya langkah yang harus diambil. Oleh itu, biarlah tiada kata-kata diucapkan yang boleh menyebabkan penderitaan itu menjadi lebih dalam dan menyakitkan. Senang penonton, sebagai kesimpulan, Bildad dan Zofar benar-benar menekankan maksud kata-kata mereka dalam nada yang semakin bertambah kasar ketika Ayub terus berusaha meneguhkan dirinya sendiri yang tidak bersalah. Sementara sememangnya terdapat hukuman pembalasan ilahi di dalam Alkitab, namun jalan Tuhan bukanlah jalan kita, dan bukan untuk kita menentukan bila Tuhan akan melaksanakan hukuman, sama ada secara langsung atau tidak. Peranan kita ialah meringankan beban penderitaan walau apapun penyebabnya. Shalom, kita bertemu lagi di lain rancangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan ini untuk membahas pelajaran siklus sabat dari pengalaman rakan-rakan Ayub. Biarlah itu menjadi panduan hidup kami sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.